Anakku, rakyat itu keramat, namanya selalu jadi ajimat legislator dan pejabat. Rakyat itu tenar, namanya selalu dibawa dalam rapat. Kau mengkritik pejabat, bawa nama rakyat. Pejabat mau bela diri, angkat nama rakyat. Lalu kau dan pejabat bisa saling jabat, nyanyi-nyanyi dan jingkrak-jingkrak di karaoke atas nama rakyat. Rakyat itu seksi, hulu birahi kuasa tak bertepi. Rayu dia dengan sabar, cumbu tanpa terburu-buru. Kalau kau kurang kuat, pakailah obat kuat. Anggap saja dirimu gigolo sebelum kau jadi algojo bagi segala suara. Rakyat tak mau susah berpikir. Saat kau kampanye, jangan banyak orasi. Kau selipkan saja uang dan kartu namamu di bawah pintu rumahnya beberapa jam sebelum TPS buka. Tetapi ingat, ingat, bukan kau saja yang melakukan itu. Anakku, guru SD-mu pasti pernah bilang pemerintahan kita pemerintahan rakyat. Jadi kalau masih banyak rakyat lapar, kita juga lapar. Kalau rakyat masih lapar nasi, bolehlah kita lapar gengsi, istana, dan helikopter. Apakah kau boleh korupsi? Jangan pernah ucapkan itu. Dan kalaupun kau tertangkap, tetap tersenyum dengan wajah malaikatmu. Bukankah telah kita bunuh malu sebelum ikut pemilu? Satu lagi, wartawan. Mereka juga rakyat, tapi seperti kau juga suka mengangkat nama rakyat. Jangan sampai hati mereka sakit. Nanti kata-katanya menggigit wajahmu, kau bisa jadi monster dan tak dikenal lagi. Dekati saja mereka, beri apa yang tak bisa diberi perusahaannya. Demikianlah anakku. Bapak harus kembali rapat. Semoga kau selamat, tetap terhormat, walau keparat. Jadi lebih baiknya ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekali lagi untuk negara kosong ini ya, untuk kepatinya berjalan. Polisi yang cukup membuka.